dan YouTube KC Champion dalam segmen Cerita-Cerita Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Ya saudara, selamat malam seram Casey ucapkan kepada semua yang sedang menonton secara live di saluran YouTube Casey Champion. Jadi terima kasih kepada semua yang sudi menjadikan Malam Seram sebagai rancangan hiburan anda setiap malam. Ini adalah sebuah rancangan perkongsian kisah-kisah seram, pengalaman misteri dan ialah apa jua yang pelik, yang aneh yang pernah anda alami. Saya akan cuba bacakan melalui kiriman email. Tapi sebelum tu, sebelum saya mulakan, ya inilah dia Malam Seram. Saya nak berkongsi sesuatu. Dua hari lepas saya dapat t-shirt ni. Dan t-shirt ni dibuat oleh isteri saya dan juga anak-anak saya. You know, hari ayah kan. Jadi saya macam, wah bestnya t-shirt. Tak nak pakai dulu, tunggu hari ni. Jadi t-shirt ni saya baru keluarkan dari plastik. Nanti kalau pagi saya hantar anak sekolah, saya akan pakai t-shirt ni. Jangan, Kisi t-shirt semalam. Tak, tadi saya dekat rumah pakai t-shirt lain. Jadi oleh kerana nak show ni, saya pakai t-shirt ni. Jadi esok kalau hantar anak sekolah, nampak saya pakai t-shirt ni, jangan cakap saya tak mandi . Ini dia t-shirt. Sekejap, saya tunjukkan kejap . Saudara, inilah t-shirt yang dimaksudkan. The best YouTuber dad. Okay. Ya. Saja saya diri lama sikit, bukan apa. Sebab saya nanti nak screenshot. Nak buat posting dekat Facebook. Jadi dia, alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Ini t-shirt ni adalah t-shirt ni isteri saya yang buat. Dia bukan beli beli yang dah siap lah. Jadi saya tanya, mana dapat t-shirt ni? Wah, dia kata, orang order untuk letak design dia. Jadi itulah, saya semangat memakai t-shirt ni. Yep. Okay, jadi kita mulakan dengan Malam Seram.
Selamat datang kepada geng Momok semua, geng Momok Captain, geng Momok Sergeant. Terima kasih kerana sudi melanggani konten berbayar KC dan juga kepada moderator-moderator yang akan terus bersama dengan saya pada sepanjang malam ini, sampailah mungkin selepas pukul 1 pagi. Terima kasih kepada moderator yang sentiasa menjaga ketenteraman keamanan ya, live chat Malam Seram. Dan terima kasih kepada semualah geng Momok yang mendengar ataupun menonton secara live di YouTube channel ataupun mendengar di Apple Podcast, di Spotify dan juga mendengar secara upload di YouTube saya, channel saya. Mungkin ada tak sempat nak dengar malam sebab bertugas pada waktu pagi. Jadi terima kasih saya ucapkan. Dan selamat datang saya ucapkan kepada geng Momok yang mungkin baru saja dapat bersama dengan kami dalam rancangan live ini. Jadi harap akan terhibur dengan kisah-kisah yang bakal diketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Baik, saudara, kisah yang pertama ingin KC bacakan kepada anda semua. Wah, semalam banyak cerita yang menarik. Hari ini bagaimana? Yang ini yang pertama ni saya nak ketengahkan. Ini datang daripada nama beliau adalah Syahid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Syahid. Saya nak berkongsi pengalaman kejadian seram yang pernah saya alami. Kisah ini berlaku pada tahun 2010. Waktu tu saya ni sebenarnya sedang menunggu kawan saya jemput saya daripada kawasan East Coast. Dan akhirnya Casey dipendekkan cerita, kawan saya kata dia akan datang lambat. Dia tak dapat datang lebih awal untuk jemput saya. Saya pun cakap dengan dia, tak apalah, aku tunggu kau dekat kawasan Marine Terrace. Ya, Marine Terrace ni adalah sebuah estate perumahan berdekatan dengan tepi pantai. Jadi Casey, daripada tempat yang saya berada, saya jumpa kawan-kawan saya sekejap lah, dan kemudian saya nak pulang tu, member saya ni lah dia yang ajak saya keluar. Tapi tiba-tiba dia call, dia kata dia akan lambat sebab ada masalah. Saya pun okey lah. Saya pun daripada East Coast, ya, tepi pantai, untuk yang tak tahu, di East Coast ni dia ada satu jabanah. Apakah dimaksudkan dengan jabanah? Jabanah adalah jambatan bawah tanah. Jambatan bawah tanah East Coast. Okey, yang mana jambatan bawah tanah ni, kalau anda tanya kawan-kawan di Singapura, ramai akan menceritakan tentang jambatan bawah tanah ni. Saya akan tunjukkan dengan anda gambar dahulu, jadi anda sedikit sebanyak tahulah bagaimana rupanya jambatan bawah tanah di East Coast. Jadi daripada tepi laut nak pergi ke estate perumahan, dia ni dipisahkan, tepi laut ni, kawasan East Coast, pantai East Coast, ya, East Coast Park ni, dengan estate perumahan, rumah yang dikatakan Marine Terrace tadi, adalah lebuh raya. Jadi kalau daripada estate-estate perumahan nak pergi ke pantai, antara kedua-duanya ni ada lebuh raya, ya. Lebuh raya dipanggil East Coast Park, ECP. Jadi bila nak berjalan kena gunakan jabanah, jambatan bawah tanah, dan inilah jabanah yang dimaksudkan dalam cerita yang dikongsi sama oleh pengirim kita bernama Syahid. Jadi anda dapat lihat ni jabanahnya. Saya akan klik salah satu gambar ni, jadi anda dapat tengok sendiri ni. Jadi anda kisah ni yang ceritakan ini, dia nak balik pada waktu malam. Jadi kawan dia kata, bro, kau kat mana? Aku nak jumpa kau sekejap lah. Jadi dia pun batalkan niat lah untuk terus pulang. Dia ingatkan kawan dia akan jemput dia berada dekat East Coast, pantai East Coast kan. Tapi kalau anda lihat jambatan jabanah ni kan, pada waktu malam dia macam ni lah, sunyi. Bayangkan saudara,
kalau jalan sorang-sorang malam-malam dekat bawah sini. Dan kawan dia akhirnya telefon yang kawan dia akan lambat sedikit. Jadi dia pun kata, tak apalah, aku akan gunakan jabana, aku akan cross pergi ke Marine Terrace, kawasan estate perumahan seperti yang diceritakan di sini. Jadi sedikit sebanyak anda dah dapat gambaran, sebabnya saya yakin yang sedang menonton ni bukan saja orang Singapura, di luar Singapura. Jadi sebab itulah saya cuba cuba anda gambarkan keadaan itu. Jadi ini berkenaan dengan jabana yang anda lihat awal tadi. Kalau anda tanya orang Singapura tentang jabana ini, banyak kisah yang dikaitkan dengan jabana ini. Ada kes-kes yang pernah berlaku yang mana kes saya rasa ni kes pembunuhan kalau tak silap saya. Satu lama dahululah dekat Pantai East Coast, ya, pernah saya ceritakan dahulu. Dan ada juga kes mungkin kejadian seram yang berlaku. Jadi kata Syahid, waktu saya berada dekat tangga atas nak turun ke bawah, nak melalui East Coast Underpass, saya rasa macam tak sedap hati, Casey. Tapi tetap saya teruskan perjalanan untuk menggunakan jabana ataupun East Coast Underpass. Daripada mana saya berdiri, saya turun bawah. Selangkah demi selangkah, sampailah saya berada betul-betul dekat bahagian bawah. Dan saya terus maju ke hadapan. Casey, tiba-tiba sedang saya berjalan ni, bahagian hujung, ya, underpass tu, saya nampak ada orang berdiri lah. Jadi saya tak fikir bukan-bukan, ya, sebabnya situ memang tempat awam, orang akan lalu lalang dekat jabana ni. Saya jalan lagi, jalan dan jalan, dan orang yang berdiri tu tidak bergerak, hanya berdiri tegak memandang ke arah saya. Saya berhenti sejenak. Kemudian saya memandang ke arah orang yang berdiri itu. Apabila saya bergerak selangkah demi selangkah lagi, bila saya dah dapat lihat wajah orang yang berdiri itu, saya tersentak, Casey. Sebab yang pertama yang berdiri itu adalah seorang perempuan. Dia memakai baju panjang warna hitam. Baju dia panjang, warna hitam. Rambut dia panjang sampai ke bahagian punggung. Kemudian bila saya tengok wajahnya, wanita ini seolah-olah tidak mempunyai wajah. Mata tak ada, hidung tak ada, mulut tak ada. Rata-rata wajahnya pun hitam dan telinga pun tidak ada. Waktu itu saya tak nak fikir bukan-bukan, tapi oleh kerana dah ternampak benda tu macam ni, saya pun selangkah ke belakang, dua langkah ke belakang, saya pun pusing, Kesi. Saudara, bila saya pusing, saya berjalan patah balik untuk naik tangga. Mungkin saya nak jalan ke tempat lain ataupun tunggu orang lah. Casey, apa yang berlaku? Saya dah beberapa langkah jauh, saya toleh ke belakang. Susuk tubuh wanita yang berdiri tadi tu, yang berdiri tegak, berpakaian hitam, rambut panjang, sudah tidak ada lagi dekat sudut yang saya nampak awal tadi. Dah tak ada lagi, Casey. Jadi saya berhenti kejap tau. Sekarang ni aku nak patah balik naik atas atau aku nak terus jalan, nyemberang jalan ni. Perempuan ni dah tak ada ni. Aku terus berjalan. Jadi saya pusing balik, saya batalkan niat untuk patah balik. Saya malah teruskan berjalan sampailah dekat hujung underpass tu. Ada tangga dan juga ada slope. Saudara para penonton Malam Seram, kata Syahid, kedua-dua arah tidak ada orang. Saya menggunakan tangga untuk naik ke atas. Sedang saya berjalan naik tangga, saya dengar, Kisi, sebanyak dua kali bunyi macam orang teresak-esak. Jadi kata Syahid, tunnel tu, ya, jabana ataupun underpass tu, dia hollow tau, Kisi. Kalau kita cakap sesuatu, kita buat suara, dia akan bunyi suara macam echo yang panjang. Jadi saya dah naik tangga ni, setengah jalan naik tangga, dengar dua kali suara orang terisak. Nah,
Nasib baiklah saya dah sampai hujung, dah naik tangga pun. Berdesut saya lari tinggalkan Jabanah. Terima kasih Casey kerana sudi membaca kisah saya. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, itu kisah kiriman daripada Syahid yang berkongsi pengalaman beliau ya, berada di East Coast Underpass. Saya pernah dengar beberapa orang kawan saya pernah ceritakan pada saya. Saya kongsi apa yang saya ingatlah. Antaranya pengalaman yang diketengahkan oleh seorang kawan yang saya kenali. Nama dia Imran. Beliau pernah berkongsi dengan saya tentang underpass. Waktu tu saya menghadiri satu acara barbecue yang dianjurkan oleh kawan-kawan. Bukan kawan sekolah, kawan-kawan luar. Jadi, kita semua berkumpul. Ya, barbecue. Dan dia ni kena balik dia perlu balik awal. Waktu tu balik awal tu pukul 9 malam. Baru pukul 9 dia dah nak kena pulang lah. Dan itu merupakan hari biasa, bukan hujung minggu, tapi pada hari biasa. Dia ni pulang ke rumah, dia berjalan sampai dekat underpass tu, sesuatu berlaku. Nanti akan saya beritahu anda apa yang berlaku. Tapi tiba-tiba dia patah balik. Dia patah balik, dia jumpa saya. Kata, kau balik berapa? Saya terpanjat je. Kata nak balik. Kemudian dia tanya saya lagi, kau balik pukul berapa? Sekejap lagi nak balik lah. Lagi satu jam gitulah. Saya cakap lah, mungkin dalam pukul 10 saya balik. Dia patah balik. Saya kata okey. Dia pun tunggulah. Tunggu kan, saya pun lupa. Bila nak balik itulah, kita berdua tengah jalan kan. Saya bertanyalah, kenapa kau patah balik? Dia kata tadi bila dia tengah nak turun dekat underpass tu, dia ternampak sesuatu. Dan kemudian saya diam. Saya diam. Dalam hati saya, jangan cerita lagi lah. Aku dah diam ni, tak tanya soalan kan. Kau nak tahu apa kau nampak tak? Apa? Dia cakap dia nampak dekat underpass tu ada seorang nyonya ni, ya, seorang wanita Cina tua ni sedang menyangkung dekat tengah-tengah, di tengah-tengah underpass. Okay. Jadi, bila dia jalan semakin dekat dengan nyonya tu, nyonya tu hanya berdiam diri sedang menyangkung di underpass. Sekejap, saya cuba ingat balik apa yang diceritakan pada saya. Bila nak dekat sampai dekat nyonya tu, tiba-tiba nyonya ni macam maki hamun tu, keluar kata-kata kesat. Pada mulanya dia ingatkan nyonya ni gila tau, dia macam tak betul lah, sebab nyonya ni dari dekat ni dah mula keluar tau kata-kata kesat. Tiba-tiba nyonya ni dia boleh cakap dengan kawan saya dalam bahasa Melayu. Dia cakap dengan kawan saya, kalau lu berani lu jalan lah sini, banyak hantu. Jalan, banyak hantu sini. Dan nyonya tu keluarkan, tahu tak, kertas Cina bakar duit kan? Dia ambil kertas tu, dia kata, ini lu ambil ini duit lah, lu kasih sama dia, nanti dia kasih lu jalan. Macam tu lah cerita kawan saya. Saya, kau biar betul ni. Alah, betul lah. Jadi waktu tu dia seorang dekat bawah tanah tu. Dia pun patah balik minta teman. Saya pun turun dengan dia. Alhamdulillah nyonya tu dah tak ada lah. Mungkin dia dah sogok hantu dengan duit. Dia panggil hell money. Itulah kisah. Macam-macam pengalaman. Sama-sama ada. Mungkin nyonya tu seseorang yang mungkin tak betul lah. Kemungkinan. Ya, dia tak betul. Kawan saya pun takut juga. Dia takut nak jalan sebab nyonya tu tak kasi dia jalan. Dia kata, kau nak jalan, kau ambil duit ni, kau kasi, kau campak-campak. Nanti baru dia kasi kau jalan. Kau tak, situ banyak hantu, situ banyak hantu. Kalau tak kasi duit, mungkin kalau tak kasi duit, tak dapat lalu. Hantu pun makan rasuah. Okey, kita akan sambung kisah pengalaman selanjutnya. Kalau tadi kisah di Singapore, dua kisah tentang Jabanah tu. Yang ini, kiriman yang saya terima ni berlaku di... mana ni? Okey. Email yang saya dapat ni daripada pengirim kita bernama... Assalamualaikum, Kisim. Waalaikumsalam. Nama saya Rara. Bukan nama sebenar, katanya. Saya peminat rancangan Malam Seram berasal dari Rawang, Selangor.
dan kita sambung kisah Rara selepas ini. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, saudara, kisah kiriman email dari Rara kepada saya. Begini kisahnya. Saya mula mengenali rancangan ini sejak saya berkahwin dengan suami saya 2 tahun yang lalu. Suami saya suka dengar dengan cerita-cerita seram dari Casey dalam rancangan Misteri Jam 12 sebelum tidur. Mula-mula saya marah. Marahlah dengan suami. Kenapa suka dengar cerita seram? Malam-malam pula tu dia dengar. Saya cakap dengan suami lah. Bang, awak dengar malam-malam cerita hantu macam ni? Ish. Cik, konon lah eh. Saya ni dalam kategori penakut. Tapi bila hari-hari dengar cerita seram yang disampaikan oleh Casey, saya jadi minat. Sehingga sekarang, dan sebenarnya saya tidak berani mendengar rancangan Casey secara live. Cuma dengar di YouTube saja pada waktu siang, terutama di office dan juga dalam kereta ketika pergi dan pulang dari office. Saya nak berkongsi kisah seram dan misteri untuk dikongsikan pada Casey dan juga para penonton pendengar rancangan Malam Seram. Pengalaman seram ini bukan saya yang alami, tetapi ini adalah pengalaman kawan sepejabat saya ataupun my office mate yang bercerita pada saya ketika habis waktu pejabat. Saya, walaupun orang Rawang Selangor, saya bekerja di Kuala Lumpur, KC. Saya baru saja bekerja di sektor kerajaan. Saya tidak mahu tulis nama sektor kerajaan tersebutlah, tapi untuk pengetahuan semua, saya bekerja di sektor kerajaan. Jika KC baca kisah saya ini, saya baru saja berkhidmat di sektor kerajaan lebih kurang nak masuk 6 bulan, KC. Baru saja berkhidmat. Saudara, mula-mula saya datang untuk lapor diri. Kelihatan bangunan ni seperti bangunan lama. Mungkin bangunan ni telah dibina pada tahun 2000 lah. Itu anggaran saya. Sebab seni bina bangunan pejabat ini nampak sudah seperti sebuah bangunan yang dah lama ada. Nak dijadikan cerita, bangunan ini ada buat renovation ya, untuk lift. Lift tu ada menjalani kerja-kerja renovasi. Tukar lift yang lama kepada lift yang baru. Ada 6 lift pada asalnya, jadi dibahagi kepada 2 dahulu. Maknanya 3 lift buat renovation dulu, baki lagi 3 lift yang lama itu digunakan untuk sementara waktu sehingga lift yang sedang renovate siap dan mereka akan alihkan projek renovasi ini kepada lift yang kedua pula. Bahagian kumpulan lift yang kedua, katanya di sini. Jadi bayangkan, sementara waktu siap tu, satu lagi lift lah. Dan jadi staff-staff sini menggunakan lift yang lama untuk naik ke department masing-masing. Bangunan ini ada 11 tingkat. Saya bekerja di tingkat 10. Lift yang semua staff guna memang ada masalah teknikal, tetapi masih boleh berfungsi. Cuma kalau pintu lift tidak tertutup rapat, kita kena rapatkan sendiri menolak pintu tersebut. Kalau tak, nanti lift tu akan tersangkut. Saya pernah menaiki lift. Kalau tak silap saya, naik lebih kurang 7 pagi, Casey. Masa tu staff ramai yang tidak datang lagi. Kerana untuk pengetahuan Casey, waktu bekerja di sektor kerajaan adalah waktu fleksi, 7.30 pagi sampai 4.30 petang, 8 pagi hingga 5 petang ataupun 9 pagi hingga 6 petang. Boleh pilih nak yang mana. Datang lewat, lewatlah balik. Datang awal, awallah kita pulang. Jadi saya datang office awal, Casey, sebab nak pulang awal. Saya menaiki lift seorang diri menuju ke tingkat 10, iaitu menuju ke department saya. Saya masuk dalam lift sambil bermain handphone dan saya tidak perasan yang pintu lift saya yang saya naik tu tidak rapat sepenuhnya. Saya leka dengan handphone,
Tiba-tiba pintu lift tersebut stuck. Tersendat ke si? Tak boleh tutup. Dalam hati, alamak, lift ni nak kena tolak pintu dia. Sebab itulah lift ni kena jalani proses ya peningkatan ataupun renovasi. Jadi bayangkan lift ni tersendat, tak boleh bergerak di tingkat 9. Dan lift tersebut turun ke tingkat 8. Untuk pengetahuan Casey, bangunan yang saya bekerja ni hanya tingkat 8 dan 9, tidak ada department. Jadi lain tingkat ada, tingkat 8, 9 memang kosong, tidak ada department. Maknanya tiada orang atau staff yang akan pergi ke tingkat 8 dan tingkat 9. Mereka menjadikan tingkat tersebut macam store untuk simpan barang-barang. Ya, barang-barang pejabat yang rosak mereka akan letakkan dekat tingkat 8, tingkat 9 bangunan lama ni lah. Jadi bila pintu lift yang saya naik itu stuck dekat tingkat 8, pintu lift pun terbuka ke si? Dia buka. Pintu lift terbuka, saya tidak berani nak keluar. Menjenguk dekat tingkat 8 tu, saya pun tekan butang tutup pintu lift berkali-kali ya. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Walaupun waktu tu pagi, saya seorang ke si? Tangan saya tuk-tuk-tuk-tuk. Cepatlah tutup, cepatlah tutup. Dalam keadaan ketakutan lah. Jadi saya tidak berani nak keluar. Saya tekan pintu lift dan tidak, pintu lift tu dah berkali-kali tekan, tak boleh tutup ke si? Suasana di tingkat 8 tu walaupun dah pukul 7 pagi, gelap. Gelap sangat. Saya tiada pilihan lain, terpaksa keluar. Ya, saya terpaksa keluar, kata beliau, dari lift tu. Dan bila saya keluar, pintu lift tersebut tertutup kesi. Saya tekan-tekan-tekan butang lift, butang lift yang saya tekan tu, supaya lift buka semula. Malangnya lift tersebut tutup. Kemungkinan saya lambat tekan dan terus tertutup, dan saya tak dapat naik kembali lift yang mana saya keluar. Nak tak nak, saya kena naik tangga untuk ke tingkat 10. Jadi ingat, seperti yang dikatakan tadi, tingkat 8, tingkat 9 adalah department kosong, tempat simpan barang saja. Tempat tu memang gelap sebab tak ada office, jadi dia tutup lah mungkin bahagian tu. Cuma nampak gelap tu dengan lampu, kalau hidupkan lampu lah. Jadi saya berlari ke si naik tangga sampai ke tingkat 10. Bila saya dah sampai di meja saya, saya duduk tenangkan diri. Kemudian office mate saya pun dah sampai ke meja beliau, dan saya bercerita dengannya tentang kejadian tersebut. Bila tiba masanya saya nak pulang, office mate saya ni tertiba datang dekat saya. Dia kata dia juga pernah mengalami perkara yang sama, tapi versi dia lagi seram ke si. Saya punya versi ni cuma lip tu tersendat dekat tingkat 8, tak boleh tutup pintu, dan saya keluar berlari sampailah saya selamat sampai di tempat pejabat saya, iaitu meja saya. Ini versi kawan saya. Pernah satu pagi dia naik lift bersama seorang lelaki. Office mate saya kenal lelaki tersebut. Office mate saya ni memang peramah orang dia. Jadi dia pun menegur lelaki tu. Tapi kesi lelaki tersebut hanya senyum, tidak bercakap sepatah pun. Jadi office mate saya balaslah senyuman lelaki tersebut. Tiba-tiba lift berhenti di tingkat 9. Office mate saya nampak lelaki tersebut ni keluar pergi ke tingkat 9. Ya, daripada lift tu, tingkat 9 ni mana ada department? Ni kan store. Office mate saya ni tiba-tiba memanggil lah nama lelaki yang dikenal tu. Berkali-kali dia panggil. Contohlah misal nama dia Umar. Umar! Umar! Umar, kau nak pergi mana? Ya, dia jerit, ya, dia panggil. Lelaki tersebut terus berjalan dan tidak menghiraukan teriakan panggilan office mate saya. Office mate saya cepat-cepat tekan pintu lift untuk naik ke tingkat 10. Pada sebelah petang, office mate nampak lelaki yang naik lift sama dengan dia pagi tadi di lobi. Office mate ingin menceritakan apa yang terjadi dalam lift pada pagi tadi dan tidak berani sebab reaksi muka lelaki itu pada pagi dan juga petang sangat berbeza. Dia dapat rasakan bukan lelaki ini yang naik lift dengannya pada pagi itu. Pagi ini dia nampak lelaki ini macam tengok dia senyum tau. Senyum je. Cam, selamat pagi eh. Kerja eh? Dia cuma senyum kan bila nampak dalam lift sampai dia keluar dekat tingkat 8, 9. Tapi selepas tu petang, ini dia yang naik lift dengan aku ni. Aku nak kena tanya apa jadi. Tapi muka lelaki ni
tak sama ke si? Raut wajahnya macam seolah-olah tidak ingin didekati. Ya? Jadi maaf ke si. Dan pendengar Malam Seram, kisah saya ini tidak seram. Saya cuma berkongsi pengalaman yang berlaku pada saya yang saya rasa sifatkan sebagai satu pengalaman seram. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram daripada Rara, bukan nama sebenar. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Saudara, kisah berikut ini, kita akan terus berkongsi pengalaman selanjutnya. Ini datang daripada pengirim yang hanya ingin dikenali dengan namanya. Mana tadi, kejap Okey, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Nama saya Syam. Saya nak berkongsi satu kejadian seram yang pernah dialami oleh isteri saya. Kisi ini berlaku dekat rumah kami yang terletak di Damansara. Kami pernah menetap di sebuah apartmen di Damansara. Dan Kisi, jangan beritahu apakah nama apartmennya, hanya untuk pengetahuan Kisi saja. Okey, terima kasih. Dan kata Syam, apartmen yang saya tinggal ni ada dua bilik tidur saja. Ruang tamu, ada dapur, tandas, macam itulah apartmen ni. Saya dengan isteri dan juga dengan anak perempuan. Casey, apa yang ingin saya ceritakan ini benar-benar berlaku. Dan harap Casey dapat kongsi dan yang sedang mendengar menonton dapat nilaikan betapa seramnya pengalaman saya ini. Begini kisahnya. Kata beliau, isteri saya pernah nampak anak perempuan saya yang berusia 8 tahun beberapa kali tidur dekat ruang tamu. Nanti dia tidur dekat ruang tamu ni sebabnya dia suka duduk, dia suka tidur dekat ruang tamu. Sebenarnya dia akan menonton TV sampai lewat malam ke si. Nanti kadang-kadang dia tonton, nanti suruh masuk dalam bilik, dia tak nak masuk. Anak perempuan saya ni, anak perempuan berusia 8 tahun ni adalah seorang anak istimewa. Jadi lazimnya saya dengan isteri tak nak paksa. Kadang-kadang kita pujuk, cakap dengan baik, baru dia akan masuk bilik dia, dia akan tidur sendiri. Tapi kalau dia tak nak, jangan dipaksa, biarkan. Jadi lazimnya dia akan tertidur dekat atas sofa tu. Nanti isteri saya ni, biasalah naluri seorang ibu, saya kalau tidur mati ke si. Nak bangun pergi kerja pun kadang-kadang susah. Isteri saya ni tidak. Selagi dia tak nampak anak dia, iaitu anak syurga ni, tidur dalam bilik, selagi itulah dia akan bangun. Dia akan bangun. Jadi setiap kali isteri saya bangun, isteri saya akan tengok anak dia ni dekat ruang tamu tengah tidur atas sofa. Nanti dia akan angkat. Dia angkat, kemudian dia akan letak anak dia dekat dalam bilik. Tapi ada kalanya nanti dia tengah, ada kalanya dia bangun, dia nampak anak tu masih duduk tengok TV dalam pukul 10 lebih, sebab kita ni tidur awal ke si. Nanti kadang-kadang isteri dengan saya jam 9.30 dah nak masuk tidur. Bila ajak anak tidur, anak kata tak nak. Pujuk dengan dia, cakap dengan baik-baik pun tak nak. Jadi isteri kata tak apa, mama tidur dulu nanti Anissa tidur. Kemudian isteri dengan saya pun masuk bilik, pintu tak tutup lah. Nanti dalam 10 lebih, nak dekat jam 11, isteri akan bangun tengok. Nanti dia masih dekat depan ke si, tengah tengok TV. Baru isteri saya akan keluar. Isteri saya akan tanya, Anissa, dah lewat ni tau, tidur eh? Kadang-kadang dia akan bangun, nanti isteri saya pimpin tangan dia pergi masuk dalam bilik, tepuk-tepuk-tepuk, kasih dia tidur. Dan seperti dikatakan awal tadi, ada kalanya anak saya ni akan tertidur dekat sofa. Isteri akan angkat, bawa dia masuk bilik. Saudara para penonton Malam Seram, pada satu malam tu, isteri saya terbangun pukul 12 tengah malam gizi. Ini menurut cerita isteri saya. Dia nampak TV masih menyala. Maknanya anak saya masih dekat depan. Jadi, isteri saya pun bangun, keluar dari bilik. Nampak anak kami Anissa
sedang duduk tengok TV. Isteri saya cakap, "Astaghfirullahalazim, Nisa, dah pukul 12 ni, tidurlah. Lambat dan saya tidur. Come." Jadi isteri saya pun matikan TV. Isteri saya hulur tangan dekat anak saya. Anak saya pegang tangan, kan, tangan isteri. Jadi isteri pusing, anak saya dekat belakang lah. Jadi isteri dekat depan, anak dekat belakang. Tangan isteri saya ni sedang pimpin ke belakang. Jadi anak dekat belakang jalan, masih pimpin ya. Pimpin dengan jalan. Tiba-tiba bila sampai depan bilik anak, isteri buka pintu, kan. Saudara, bila isteri buka pintu bilik anak, terus isteri saya cakap, "Astaghfirullahalazim, la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar." Casey, isteri saya nampak anak perempuan kami tengah tidur dekat atas katil. Tangan isteri saya masih dapat rasakan tengah pegang dan pimpin tangan orang. Tapi isteri saya takut nak toleh. Jadi sekali lagi, anda bayangkan, isteri saya buka pintu bilik, anak dekat belakang tengah pimpin tangan. Dia tolak aje pintu bilik, pintu bilik pun terbuka. Kemudian tiba-tiba nampak anak perempuan tengah tidur atas katil. Terus isteri saya macam, "Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar." Tangan dia, kata isteri saya, masih pegang pimpin tangan orang. Dan isteri saya, Abang, Casey, seperti saya katakan, saya ni jenis tidur mati. Isteri berteriak berkali-kali, saya tak bangun. Yang bangun anak saya, anak istimewa. Dia daripada baring atas katil, dia duduk ke si, dia duduk, dia tengok isteri, kata, Mama, kenapa Mama belum tidur?" And then anak saya cakap, "Hey, kenapa kacau Mama kita? Pergi, jangan kacau Mama kita eh." Isteri saya perlahan-lahan lepaskan tangan, terus masuk ke bilik anak. Anak cakap, "Mama, jangan takut. Dah tak ada dah." Casey, isteri saya duduk dekat tepi katil anak dan isteri cakap, "Nisha, malam ni Mama tidur dengan Nisha eh?" Sebab isteri takut nak keluar daripada bilik anak, kemungkinan benda tu tengah duduk dekat sofa. Kemudian isteri cakap, "Nisha boleh tolong Mama tak? Nisha tutupkan pintu bilik boleh? Anak saya bangun." Jalan pergi dekat pintu, tutup, ketemung. Pergi dekat katil, anak dengan isteri saya tidur daripada waktu tu sampailah ke pagi. Benda ni isteri saya tak ceritakan pada saya. Besok pun tidak, lusa pun tidak. Hanya selepas satu bulan ke si, isteri ceritakan pada saya dan saya terperanjat. Yang sedihnya, bila isteri saya takut tu, dia panggil, "Abang," berkali-kali dia panggil saya, tapi saya tak dengar sebab tidur mati. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Woi, seramnya kisah daripada pengirim kita. Walaupun yang alami isteri dia, dia dapat menyampaikan kisahnya dengan baik. Selalu anak tidur lambat, ya, anak-anak istimewa.
Kalau dia cuba paksa, nanti akan ada, dia panggil apa, meltdown. Dia akan marah. Jadi susah nak pujuk kan. Malam-malam nanti akan pekik-pekik. Jadi hanya orang yang ada anak-anak seperti ini tahulah. Kadang-kadang bukan tak nak didik anak, tapi ia lebih damaging bila kita paksa. Sebab tu cakap baik-baik tak nak, tak apa, biar dia buat pilihan dia. Kalau dia nak tidur, dia akan. Sebab itulah, ini bukan nak manjakan anak, bukan ya. Sebab itu dari awal dia kata kami ada anak istimewa. Dan sering kali dia nampak anak dia, okay, dia tidur dulu dengan suami. Kadang-kadang dia bangun pukul 10 lebih, dia tengok anak dia tidur atas sofa, dia angkat, masuk dalam bilik. Kadang-kadang katanya di sini anaknya masih tonton TV, dia keluar, dia cakap baik-baik. Dah pukul berapa ni tak nak tidur? Baru dia pimpin tangan anak masuk bilik. Dan malam tu, dia pimpin tangan anak, anak kat belakang, jalan depan, tolak pintu. Anak aku tengah tidur. Siapa? Dekat belakang. Kita berehat seketika, saudara. Rancangan Malam Seram akan kembali bersama dengan anda sebentar nanti. Ya? Jadi jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan saya, Casey, dalam Horror Talk Show Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Thank you.
sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Ya saudara, Malam Seram bersama dengan saya KC Champion di saluran YouTube saya. Terima kasih pada semua yang sudi menonton Malam Seram. Ia adalah sebuah rancangan kita berkumpul beramai-ramai, tak kisah dari mana pun, dari Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dari Australia, di US, di Europe, di Jepun. Terima kasihlah kerana sudi memilih Malam Seram sebagai sebuah rancangan hiburan. Kita duduk ni adalah Malam Seram, The Horror Talk Show, sambil-sambil kita berborak-borak. Dan seperti anda tahu, Singapura akan menjalani iaitu parlimen sudah pun dibubarkan. Parlimen sudah dibubarkan dan dalam masa terdekat ni, dalam masa seminggu dua, rakyat Singapura akan keluar mengundi. Ya, untuk mengundi pemerintah baru. Dan ialah undi dengan dengan betul lah, ya. Sebabnya pemerintah baru ni akan menerajui dan menjadi kepala negara untuk 5 tahun mendatang. Dan seperti yang kita tahulah, untuk kali ini di Singapura ni khususnya, pilihan raya akan datang ni lain daripada yang lain sebab tidak ada group rally. Mana kadang-kadang kita duduk kat rumah nanti dengar kan naik lori kan, dia pakai apa ni, loudspeaker tak ada. Tapi dia ada online dan juga adalah mungkin platform-platform tradisional yang juga akan diberi peluang kepada kandidat-kandidat calon-calon pilihan raya ni untuk memberikan mandat mereka, apa yang mereka akan lakukan sekiranya mereka dipilih menjadi ketua. Kalau saya dipilih menjadi seorang ketua negara, bukan ketua negara tapi ketua rakyat, sebagai seorang ahli politik, saya akan pastikan semua stesen radio ada setidak-tidaknya satu cerita seram. Tamil ada satu, Cina ada satu, Melayu ada satu, orang putih ada satu. Jadi semua dapat menikmati cerita seram. Sebab cerita seram ni dapat menyatukan orang. Tak kisah daripada mana pun, semua bersatu di bawah satu cerita. Itu cerita horror Malam Seram. Jadi terima kasihlah pada semua ya atas sokongan yang diberikan, dan insyaAllah Malam Seram akan terus bersama dengan anda ya. Selagi yang ada menyokong tu, saya ucapkan terima kasihlah. Okey, kita kembali pada kisah. Saya akan bacakan lagi beberapa kisah sebelum saya akhiri Malam Seram. Yang ini ini bagus. Ini cerita ni kena dengan anda yang suka bermain TikTok. Kiriman ini datang daripada pengirim yang hanya ingin dikenali sebagai Fasyah. Assalamualaikum, kisah. Waalaikumsalam. Saya Fasyah, saya nak berkongsi kisah berkenaan dengan TikTok. Tempoh hari kisah ada buat perkongsian tentang Lati Challenge, tapi ini bukan Lati Challenge kisah. Saya ni suka buat upload buat dan upload video TikTok. Dan saya selalu buat video-video TikTok dengan bukan dengan kawan, seorang dirilah. Saya buat dengan saya buat video TikTok saya seorang diri dan ada kalanya dengan kawan-kawan, kata beliau. Dan inilah kisah yang dikongsi sama oleh pengirim kita untuk anda semua dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Kisah kiriman dari Fasyah. Dia, anda tahu, dikatakan tadi, gemar bermain TikTok. Tapi saya ni pemalu ke sih? Saya nak main TikTok, saya nak rakam dekat rumah, saya takkan buat. Sebab dalam rumah saya ni, saya ada ramai adik-beradik. Rumah saya kecil. Jadi bila saya buat TikTok dekat rumah, nanti saya akan diejek oleh adik-beradik saya. Jadi saya tak nak buat depan adik-beradik, depan ibu dan ayah. Dekat mana saya buat TikTok? Rumah saya ni ada kapak.
kapak dia dari tingkat bawah sampai ke atas. Dan lazimnya tingkat paling atas ni lah yang tak banyak kereta ataupun kadang-kadang tak ada kereta. Jadi selalu kalau saya nak buat TikTok video, saya akan beri alasan nak keluar pergi jogging. Saya memang akan jogging, tapi saya akan buat TikTok dulu, baru saya akan jogging. Jadi saya akan bawa handphone, akan bawa stand, saya akan siap dan terus naik ke kapak tingkat atas, paling atas. Saya letak kamera saya dekat stand dan kemudian saya mula praktis joget untuk buat video-video TikTok. Lazimnya kalau saya selalu pergi ke kapak untuk buat video TikTok, saya akan mengambil masa agak lama kerana saya bukan saja rakamkan satu video, saya akan rakamkan beberapa video-video TikTok untuk diupload dalam beberapa hari mendatang, kata Fasha. Jadi sedang saya berjoget, ya, saya tengah tengok Afal rentak tari dia, saya ulang lagi, saya rakam lagi, saya ulang lagi. Kesi, tiba-tiba saya ni terperasan yang mana macam ada orang menjengah saya beberapa kali daripada balik di sebalik tembok yang ada dekat kapak rumah saya. Saya pada mulanya tak nak indahkan, tapi dia muncul lagi, dia menjengah. Bila saya toleh untuk tengok, dia sembunyi ke si. Kan saya tengah joget-joget-joget, mungkin dia macam menjengah gini. Ni tembok lah kuno ni, ni tembok kan, macam jengah. Bila saya toleh, dia akan sembunyi. Saya pun diam dan saya terus berjoget untuk merakamkan video-video yang lain. Saudara, apa yang berlaku, kata Fasha? Selepas saya berjoget agak lama, saya penat lah. Waktu tu dah masuk lebih kurang nak dekat 1 jam saya berjoget. Saya hanya dapat rakamkan beberapa video saja. Sebab dia kena berlatih sampai betul-betul dapat, baru kalau buat cantik jadinya. Jadi selepas tu saya duduk sekejap. Saya duduk sambil tu saya tengok video-video saya yang saya rakamkan dan mana yang salah saya akan buang, delete. Kesi, tiba-tiba ada orang baling batu, kesi. Ada batu kecil, orang baling. Ketuk, tuk, 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 tuk. Batu tu jatuh betul-betul depan muka saya. Ketuk, tuk, 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 tuk. Saya pun tengok kiri, tengok kanan, siapa yang baling batu ni? Kata Fasha. Oleh kerana tak sedap hati, saya pun berdiri. Memang niat nak rakam lagi 3 video ke si. Tapi oleh kerana saya ni rasa ada orang mengganggu saya, lebih baik saya tinggalkan tempat tu, kan. Jadi apa yang berlaku, daripada kapak rumah saya, multi-story kapak ni, boleh nampak blok saya. Tengah saya berjalan, tiba-tiba saya dapat panggilan telefon. Bila saya jawab panggilan tu, hello? Ada suara kata, hello? Fasha ? Kemudian, ya, Fasha. Siapa ni? Ini makcik lah. Makcik mana ? Makcik lah. Makcik tinggal tingkat 9. Kawan mak engkau lah. Oh, cik Anoy ? Cik Anoy sini. Ada apa, Cik Anoy? Eh, Fasha, engkau yang joget-joget dekat mati suara kapak. Saya diam ke si? Alamak, malunya. Eh, Fasha? Engkau? Engkau ni, engkau tengah cakap dengan aku kat telefon, kan? Kau tengok sini. Saya pusing, saya nampak ke si? Makcik tu dekat rumah dia tengah lambai kat saya. Saya pun angkat tangan. Betul lah engkau. Eh, Fasha, kau lebih baik turun sekarang. Saya terdiam ke si. Kemudian saya tanya, kenapa cik? Fasha, turun sekarang, Fasha. Dekat atas tu ada makhluk tengah tengok kau. Aku boleh nampak, Fasha. Makcik tu cakap macam tu ke si. Saya terus, Allah, ya Allah. Saya pergi dekat lift, tekan butang lift, lift naik atas. Saya terus turun ke bawah dan saya berlalu pergi. Dalam perjalanan masih tengah bercakap dengan makcik tu. Kemudian dia kata, eh, kau jangan balik rumah. Kau pergi singgah kedai mana-mana. Kemudian
Kenapa cik tak boleh balik rumah? Aku cakap dengan kau, jangan balik rumah. Kau singgah kedai ke, kau duduk mana-mana dulu satu jam gitu. Kemudian, kalau saya nak pergi mana cik? Saya tanya lagi makcik tu. Saya pergi rumah makcik boleh? Casey makcik dia cakap, hai, jangan pergi rumah aku. Makcik ni, jangan pergi rumah aku. Kau jangan balik rumah, kau jangan pergi rumah aku. Kau duduklah dekat kedai mana-mana. Saudara, kata Fasha, saya ni macam, kenapa pula ni? Oleh kerana saya takut, saya balik rumah, Casey. Sebab tak tahu nak pergi mana. Saya balik rumah. Kemudian, sampai depan rumah, saya rasa tak sedap hati tau. Saya duduk dekat luar rumah selama setengah jam. Tak masuk rumah, duduk dekat luar je. Setengah jam main handphone, edit video. Alhamdulillah, selepas setengah jam tu, saya boleh rasakan macam tak ada apa-apa lagi. Saya terus masuk ke dalam rumah, bersihkan diri, ya, mandi, bersihkan diri, dan terus tidur. Itulah pengalaman saya, Casey. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Jadi itu dia saudara, kisah yang dikongsi oleh Fasha TikTok. Buat video TikTok ni dia macam Fasha tadi dia adalah satu usaha. Kita nak jadi sesuatu, kita kena berusaha. Fasha menunjukkan walaupun ada apalah TikTok, ini adalah usaha yang dia buat untuk menjadi seorang TikTokers yang berjaya, kan? Kemudian dapat tajaan, dapat peluang, dapat sponsorship dan sebagainya. Jadi sebab tu dia bersungguh-sungguh dia rekod video sampai 1 jam. Lepas tu tengok balik. Kalau korang tengok video TikTok-TikTok ni, behind the scene tak tahu betapa susahnya nak buat berkali-kali. Practice sampailah jadi dapat jadikan video yang baik. Okey, itu kisah Fasha TikTok. Dia selalu rakamkan video TikToknya dekat kapak, multi-story kapak di rumah. Nak buat dekat rumah, adik-beradik akan kacau. Lama, kental lah kau TikTok. Siapa ada TikTok? Boleh kongsi apakah nama akaun TikTok anda? Ingat, jangan sesali kita... Yelah, dia macam... Jangan sesekali kita pandang orang macam, alah buat TikTok. Sebenarnya, apa pun, buat YouTube ke, buat Facebook ke, kalau anda buat sungguh-sungguh, ia boleh menjadi satu kerjaya. Nanti, bak kata orang putih, the one who laugh last will laugh the most. Jadi janganlah. Usaha tu usaha. Jadi ada akaun TikTok. TikTok 46. slow motion kan, aku tahu. Kita sambung kisah malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, saya akan sampaikan cerita yang terakhir pada tengah malam ini. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton, mendengar Malam Seram. Dan rancangan Malam Seram ini adalah sebuah rancangan hiburan untuk umum. Dan insyaAllah semoga terhiburlah dengan kisah yang disampaikan. Jadi yang ini daripada pengirim kita yang berkongsi pengalaman. Daripada pengirim kita, kejap Okey, ini daripada pengirim kita, siapa namanya? Saya akan ketengahkan voice note dulu, selepas tu baru akan saya baca satu kisah. Saya tengah sebenarnya sedang mencari voice note yang dikirimkan. Takut nanti tersalah buka pula voice note Ada orang yang dah kirim voice note. Tempoh hari saya ada dengar voice note. Bila saya baca voice note dengar voice note tu, cerita bagus. Bila nak putarkan, dia dah delete dah voice note dia. Tak tahulah, mungkin dia takut ceritanya akan jadi viral.
Okey, kita ketengahkan voice note dulu. Silakan. Assalamualaikum, Cici. Hai. Saya ada cerita yang saya nak kongsi. Sebelum tu saya nak minta maaf kalau saya bercerita dalam bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Saya cuba untuk bercerita dalam bahasa Melayu sebab those two are my main language. So kalau tercampur tu, saya minta maaf. Kisah ni berlaku dekat Taiping, Perak. Sebelum tu saya nak explain yang I was raised overseas. So dekat UK dengan dekat Iran, perkuburan diorang dibuat macam taman, KC, like a park. Jadi you can hang out, you boleh pergi jogging kat area tu, you boleh, you know, lepak, baca buku dan sebagainya. So perkuburan macam tu ada di Malaysia. Satu perkuburan lama dekat Dewan Bahasa dan Pustaka, perkuburan zaman British dulu. Lagi satu dekat Taiping, a memorial park untuk perkuburan World War II. Okay, so saya nak cerita apa yang berlaku dekat saya 2 tahun lepas dekat the memorial park dekat Taiping. So Casey, perkuburan tu yang saya tahu is just a memorial park. Dia tak ada, dia cuma just batu, batu nisan. Dia tak ada mayat ataupun badan yang dikuburkan dekat iris tu. So masa tu dalam pukul 2 petang, Casey, okay, saya tengah lepak dengan cousin saya dekat situ, baca buku, kita orang just lepak-lepak je dekat kawasan tu. Jadi apa yang kita orang nampak, dekat area tu ada tin-tin arak. Mungkin ada orang lepak malam sebelumnya dan minum di situ dan sebagainya. Kami tak tahu. Kami just lepak je dekat dekat tanah tu. So kita orang lepak. Tiba-tiba entah macam mana, saya terdengar macam suara panggil nama saya. So saya pusing kiri kanan, tak ada orang, cuma saya dengan cousin saya je. So kita orang buat dono je lah. Yelah, pukul 2 petang kan. So lepak. Tiba-tiba saya rasa macam saya, dekat perut saya rasa macam sakit, macam ada orang toreh something. Tiba-tiba pedih. Okay, so saya buat tak tahu je. And saya rasa meremang bulu roma. So saya dengan cousin saya pun just, saya cakap dekat cousin saya, saya nak balik. So kita orang pun gerak daripada situ. So kita orang balik. Balik, kami balik ke hotel. Dan saya mandi. Bila saya mandi, tiba-tiba saya rasa pedih sangat-sangat dekat iri perut saya. Saya tengok ada kesan macam luka turuhan yang sangat panjang. So saya pelik. Jadi saya pergi jumpa doktor. Kita orang terus pergi ke Taiping Hospital, pergi jumpa doktor. And doktor kata, kisi dia turuhan tu macam turuhan pisau, tapi tak ada sesiapa dekat situ. Jadi saya tak tahu, saya tak tahu kenapa. So saya dengan kau, saya dengan cousin saya ni macam expect kata maybe benda tu turuhan bayonet or something daripada you know, benda-benda yang kita tak nampak dan sebagainya, sebab kawasan tu kan kawasan perkuburan World War II. So it's a memorial park for World War II. So sorry kalau benda ni tak seram, sebab benda tu jadi dekat saya. So sampai sekarang saya pelik macam mana benda tu boleh jadi pada pukul 2 petang. So tu je kisah yang tak berapa nak seram saya. Sorry sebab saya kata voice note yang sebelum-sebelum ni Casey tak payah share, sebab saya ni bukannya seorang yang pandai bercerita sebenarnya. I'm not a good storyteller. So sebab tu saya hantar voice note sebelum ni, minta Casey tolong ceritakan balik. Jadi tu je kisah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita tadi lebih kepada
pengalaman misteri. Kenapa pengalaman misteri, saudara? Bagaimana dia mendapat luka yang terpahat pada perutnya? Luka seperti pisau, ya, yang telah pun mungkin mencalahkan perutnya. Sebab tu kadang-kadang bila kita ni terkena, dicakar pun tercalar, terkena pada sesuatu benda dan hanya setakat calar, tapi calar dia tak sakit tau. Sebab tak perasan, tak sakit. Dia mula sakit bila kita mandi. Bila, asal pedih eh? Tangan aku calar. Itu kisah yang cuba disampaikan tadi. Dari mana datang luka perut tu? Bagaimana, saudara? Kita teruskan dengan kisah berikut ini dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, sebelum tu izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan sumbangan super chat untuk Malam Seram. Terima kasih pada sumbangan-sumbangan anda. Masya Allah, setiap malam ya ada insan-insan, penyokong-penyokong yang telah memberikan sumbangan untuk Malam Seram. Jadi terima kasih banyak-banyak. Dan antaranya pada malam ni, terima kasih pada Siti Hajar yang katanya ada ucapan ya. Semoga dipermudahkan segala urusan Casey dan keluarga. Terima kasih pada Siti Hajar atas sumbangan super chat. Zainuddin Hassan, terima kasih juga pada anda yang tak putus-putus memberikan sumbangan super chat. Assalamualaikum Casey dan geng Momok. Waalaikumsalam. Tadi makan apa? Macam biasa, saya di tempat tugas seorang diri. Esok jangan lupa kegemaran Jejak Malam Seram. Oh, sedang bertugas. Zainuddin kalau tugas mesti seorang eh. Kira tahap keberanian luar biasa lah Zainuddin ya. Busy Unknown, terima kasih sumbangan super chat anda dan emoticon smiley cat eh. Dia Yati, terima kasih Dia Yati, Masya Allah atas sumbangan super chat. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Ini hadiah untuk Casey dan anak-anak Casey. May Allah protect you and your family. Amin, amin, syukur. Ya, terima kasih atas doanya juga ya. Saya hargai doa dan sumbangan anda. Fahmi Masri, salam. Salam seram, Kisi. Salam seram, Fahmi Masri. Rudy Bajiwa, terima kasih Fahmi ya, atas sumbangan super chat anda. Rudy Bajiwa juga terima kasih sumbangan super chat. Dan katanya apa ni? Fan. Oh, lompat-lompat emoticons eh. Shafi Styles juga terima kasih pada Shafi Styles sumbangan super chat anda. V Daniel Titus juga terima kasih kerana tak putus-putus juga memberikan sumbangan super chat. Hujan dah turun. Wee, katanya eh. Ya, yeah, malam tidur best eh. Hujan. Tadi pun satu hari hujan. Singapura banjir. Kau ada? Singapura hari ni eh. Banyak video-video Singapura banjir. Dan juga Ente nampak ini batu. Terima kasih Ente kerana sudi memberikan sumbangan super chat untuk Casey dan Malam Seram. Ya, kita sambung kisah. Satu lagi kisah sebelum saya akhiri Malam Seram pada malam ini. Yang ini kisahnya. Kejap. Okey. Saudara, ini kisah pemandu teksi. Berlaku di Singapura, kiriman ini datang, beliau hanya ingin dikenali sebagai Encik Ahmad saja. Encik Ahmad yang berkongsi kisah, satu ketika dahulu pernah memandu teksi dan inilah pengalaman seram yang dialami oleh Encik Ahmad. Kita teruskan kisah Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Apa khabar Casey? Nama saya Ahmad. Saya ingin berkongsi dengan Casey pengalaman saya lama dahulu ketika memandu teksi. Memandu teksi adalah satu kerjaya yang banyak kita berada di jalan raya. Dari pagi sampai petang, petang malam, berehat sekejap, pagi bangun kita keluar lagi memandu teksi.
Kejadian yang saya nak ceritakan ini adalah ketika saya menjemput pasangan wanita ni lah, kedua perempuan ni, di sebuah kelab malam. Jadi saya sedang beratur bersama dengan teksi-teksi yang lain. Teksi saya lah yang paling dekat depan. Jadi sedang saya tunggu ni, tiba-tiba keluar kesi. Lazimnya orang akan keluar kelab malam ni selepas pukul 3. Saya sampai pukul 2 kesi. Tak apalah, waktu saya berehat sekejap. Jadi saya sampai yang dulu, yang lain teksi semua tengah on the way akan join the queue dekat kelab malam ni. Saya sampai dulu, tiba-tiba saya ni sampai dulu, saya nak keluar pergi toilet. Kemudian datang perempuan ni dengan seorang lagi perempuan, dengan seorang lelaki. Dia kata, Uncle, can you send her home? This one her address. Once you reach there, can you please tell the guard to call her unit number? The mom or dad will come down and take. Dia katanya, Uncle, boleh tolong tak? Kau hantar dia balik boleh tak? Ni unit number dia, ni alamat dia. Sampai sana suruh security guard telefon rumah dia, nanti mak atau bapak dia turun bawah ambil dia. Dia cakap dengan saya lah. Saya cakap kata Encik Ahmad, saya cakap dengan dia bahasa Inggeris lah sebab dia orang Cina. Kata, okay, kau masukkan dia dulu boleh tak? Aku nak pergi toilet lah. Okay. Jadi saya pun pergi toilet. And then saya keluar balik, masuk taksi. Perempuan tu dekat belakang dah terbaring ke si, dengan seorang lagi perempuan dekat belakang yang duduk di sebelah dia. So saya pun drive. Saya drive untuk hantar perempuan ni pulang ke rumah dia di sebuah kondominium. Kondominium ini terletak dekat kawasan Changi. Ya, di Changi. Saya pun drive lah, drive all the way. Dalam perjalanan, perempuan ni dekat belakang yang mabuk ni dah tak ingat dunia ke si? Mulut dia bau arak kuat. Kawan dia dekat sebelah ni duduk tegak diam aje. Mungkin nak temankan si dia ni balik lah. Mungkin dia marah. Dia tengah happy-happy, huri-huri. Members ni mabuk sampai tak ingat dunia. Kerja dia pula kena hantar dia balik. Saya pun diam lah. Dan yang si mabuk ni pula mula keluar kata-kata kesat. Dia mula maki ke si, mencarut dalam apa jua bahasa yang dia tahu. Saya pun diam ke si, drive all the way, drive. Kemudian saudara, saya bila nak dekat sampai, saya tanya kawan dia yang duduk belakang. Saya cakap, saya tengok daripada cermin tu, saya nampak kawan dia duduk tepi, tepi sebelah yang mabuk ni lah. Saya tanya, this one should I go straight or I turn left? Ini aku nak pergi terus atau belok kiri? Dia tak jawab ke si? Tak jawab. Ini apa ni? This one I go straight or turn left? Masih tak jawab ke si? Tiba-tiba yang si mabuk ni, Dia yang jawab. Go straight. Go straight lah, straight. Stupid lah, don't know go my house lah. Macam dia marah lah. Dia kata, jalan terus. Bodoh pun kau, tak tahu pergi rumah aku. Bodoh lah. Dia marah saya ke si? Saya, tak apa, sabar. Bila sampai dekat rumah dia, dah nak masuk kondo ni, saya masuklah melalui lorong visitor. Jadi sampai dekat depan tu, saya pun turunkan tingkap, saya cakap, ini ada orang ni, dia tinggal sini tau. Boleh callkan ni unit number tak? So guard tu pun telefon lah. Guard tu telefon. Guard dia kata, okay sir, you can park your taxi. Encik boleh park taxi encik dekat depan lobby ni, nanti mak dia turun. So rumah dia adalah kondo yang pertama, masuk je nampak. Jadi saya pun pergi dan park. Sampai dekat situ saya tunggulah, tunggu. Saya nampak tiba-tiba sebelah kiri saya ada orang jalan tau. Oh, ni mesti mak dia. Saya pun keluarkan seat belt, buka seat belt. Saya pusing lah nak buka pintu, nak tolong lah. And then saya dah susah payah tolong tau ke si. Dia dah pun dah keluar, mak dia pun bayar duit taksi dia. Alhamdulillah ke si, rezeki dapat 100 keep the change. Ha. Berkat orang sabar. Mak dia pun kasi 100, kata, nah encik, thank you encik, thank you so much, keep the change. Hah, sure? Saya tanya, betul ke? Keep the change. Jadi selepas budak ni keluar daripada taksi saya, saya nampak dia dengan mak dia, dorang je. Budak ni dah mabuk ke si?
Kemudian saya tengok kiri kanan, tengok dalam teksi saya. Eh, mana kawan dia eh? Eh, mana kawan dia ni? And then saya macam, ma'am, sorry ya. She was with a friend, no? Saya cakap dengan dia, puan-puan kejap eh. Minta maaf, tadi dia naik teksi saya dengan kawan-kawan dia tau. Kawan dia pun tadi tolong saya sebenarnya. And then, which friend? There's no one. Kata, mana ada kawan? Tak ada orang pun. Yeah, she was in the taxi. Betul-betul tadi naik taksi aku ni. And then, saya cari tau. Cari mana kawan dia? Sir, I think you also drunk lah, sir. Mak dia cakap, mak dia gurau lah eh. Gurau dengan saya kata, Encik, saya rasa encik ni pun mabuk juga macam anak saya. Anak saya seorang. Tadi saya buka pintu dekat dalam taksi tak ada orang. Kesi saya diam. Okay, sorry. Saya pun masuk balik, tak nak argue kesi, dah dapat 100 kan. Saya pun tutup pintu taksi. Saya macam, betul ke tak ada kawan? Atau kawan dia dah balik sendiri? Kawan dia tinggal satu kondominium? Sampai hari ini saya tak tahu yang duduk belakang sepanjang perjalanan. Sepanjang perjalanan ini, sepanjang perjalanan, kata Encik Ahmad, siapa yang duduk dekat belakang selain daripada penumpang yang mabuk tadi? Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu dia kisah. Menariklah kisah daripada kiriman Cik Ahmad ni. Ya, bila dia dengan penumpang, dia hantar penumpang tu baik-baik. Hati Cik Ahmad ni, no, orang baik dah. Ada orang tak ambil. No, derang, doan. Sebab orang mabuk ni kalau dia muntah dalam kenderaan, hoi, dia punya bau 7 keturunan bau tu kat situ. Jadi Cik Ahmad ambil risiko kan, dia hantar ada orang tumpang. Sampai kan bila dia dah sampai, dia macam, mana kawan dia? Dia cakap dengan mak orang tu, dia tadi ada kawan tu hantar. Mak dia bercakap, engkau ni bukan anak aku mabuk, engkau pun mabuk juga. Mana ada kawan eh? Tadi kisah. Yang penting sekali dapatlah $100, keep the change. Wow. $100 kalau tukar RM, perjalanan dia daripada tempat yang dia jemput anak dia pulang ke rumah tu, 300 RM. Rezeki masing-masing, saudara. Itulah kisah yang dikongsi sama. Ya, anda bayangkan siapa yang Cik Ahmad nampak tu. Cik Ahmad masih sangkakan kawan dia mungkin tinggal dekat kondominium yang sama tapi blok lain lah. Dia tumpang, dah sampai mak dia ambil, dia pun keluar, balik. Mungkin kena takut kena beliti dengan mak dia. Yalah, kadang-kadang kita tu, mak kawan aku, okay, cabut. Kalau dia duduk situ, kemungkinan lah saya rasa macam, kau ni apa nak jadi kawan? Kau tengok, mabuk macam ni. Entahlah. Itulah kisah yang dikongsi sama. Terima kasih pada semua yang sudi bersama dengan saya, Casey. Kita jumpa esok malam. Esok ada satu lagi episod, segmen Jejak Malam Seram. Kalau minggu lepas kita cakap tentang Pulau Besar Melaka, antara tempat misteri yang dikongsi sama. Esok tentang apa pula? Kalau ada saranan, boleh beritahu saya. Boleh private message ke, komen. Dan akan saya cubalah cari informasi ceritanya. Pulau Besar Melaka ni pun adalah saranan beberapa orang peminat Malam Seram. Okay, saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang sudi bersama dengan saya, KC. Setiap malam, geng Momok Captain, geng Momok Sergeant, terima kasih. Terima kasih juga kepada yang sudi menonton Malam Seram. Moderator-moderator juga terima kasih banyak-banyak. Dan yang ini siapa ni? Pengirim kita, Riz Era, terima kasih atas sumbangan super chat anda. Salam berukisi, geng Momok. Layan Malam Seram sewaktu bertugas atas skrin malam ni. Atas skrin Best pemandangan. Saya pernah nampak video orang kerja dekat krain ni. Dia sampai siapkan botol minuman, botol buang air kecil, botol... apa lagi? Untuk berus gigi, adakah betul kalau duduk di atas tu duduk tak turun-turun? Ya, memakan masa yang lama. Wak John, terima kasih Wak John sumbangan super chat anda. Alhamdulillah. Salam KC dan geng Momo. I vote KC. Amboi, ini apa ni?
vote untuk menjadi ahli jawatan kuasa eh. Yang ini Yayif Yayas minta anak you yang suka panggil ayah. Oh minat eh, minat minta maaf salah baca. Minat. Ayah Aidah apa ni? Casey, ayah Aidah meninggal 9 tahun yang lalu. I like semua video-video anak-anak you especially yang ada ayah. Comel sangat sebab mendengarnya tumpang bahagia. Okeylah. Ya, terima kasih banyak-banyak ya. Semoga adalah gantinya, pengganti insyaAllah. Kita doakan semoga anda juga dimurahkan rezeki. Terima kasih pada Yayi Yayas yang juga turut memberikan sumbangan dan suka dengan Luthayan. Ya, Alhamdulillah. Baiklah, kisah undurkan diri. Jumpa anda esok malam dalam Jejak Malam Seram. Dan jangan lupa saudara, jangan lupa masih dalam kita mengharungi COVID-19, kebersihan harus diutamakan. Bye-bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episod. Korang pernah tonton tak filem-filem Marvel? Bila end credit habis, dekat belakang tu ada sambungan cerita untuk cerita berikutnya. Saya tambah satu lagi cerita lah. Kesian. Ya. Ada yang kesi. Tolonglah, one more story lah. Okeylah, one more story lah. Siapa yang dah keluar tu mungkin terlepas peluang. Satu lagi kisah ringkas saya nak baca pada malam ini. Yeah, one more, okay? One more for the gang momok. Kejap eh. Biar saya cari cerita kejap eh. Okey saudara, yang terakhir ini bukan main-main, ini betul-betul last story. Assalamualaikum, Assalamualaikum salam. Kisah yang saya nak ceritakan ni berlaku di sebuah sekolah. Saya ni adalah seorang guru, Kisi. Jadi ini berlaku di sebuah sekolah, ini bukan di Singapura, di seberang tambak, di sebuah sekolah. Waktu tu kami sekolah ni pelajar tingkatan ... ini sedang kita sedang menganjurkan satu camp, dia panggil camp bina semangat dekat sekolah. Jadi pelajar ni akan mengambil akan berada dekat sekolah untuk 2 malam. 2 malam untuk camp bina semangat. Saya sebagai seorang guru pernah didatangi oleh murid-murid, tapi bukan waktu camp bina semangat lah, waktu-waktu sekolah yang biasa. Murid-murid datang saya, dan saya juga pernah dengar murid-murid ceritakan tentang tandas di tingkat 3 bangunan sekolah ni berhantu. Jadi pada malam tu saya nampak sebelum budak-budak ni, pelajar-pelajar tidur, lazimnya waktu malam mereka ada waktu untuk mereka berinteraksi dengan kawan-kawan yang lain. Jadi mereka ada lebih kurang 1 jam hingga 1 jam setengah diberikan kepada pelajar-pelajar ini, tak kisahlah nak duduk bersimbang dengan kawan ke, nak main gitar ke, nak tidur awal pun boleh. Dan ia akan berlangsung daripada pukul 9 sampai 10.30. 10.30 semua kena masuk balik dalam tent, kena tutup zip tent dan tidur, besok nak kena bangun awal pagi. Jadi pada waktu itu ada sekumpulan pelajar ni sedang berkumpul, Kisi. Berkumpul, dan saya pun menghampiri. Saya tanya, eh apa ni? Bising-bising kat sini ni. Kemudian dia panggil saya, cikgu, cikgu tahu tak tandas tingkat 3 tu? Korang ni tak habis-habis cerita tandas tingkat 3. Cerita tandas tingkat 3. Apa sangatlah ada dengan tandas tingkat 3 tu? Cikgu pernah dengar tak? Cikgu pernah dengar lah, kata saya pada murid-murid.
Cikgu, kenapa tandas tu berhantu ke cikgu eh? Seram eh. Mana ada berhantu. Kemudian pelajar-pelajar ni cakap, cikgu jom kita naik ramai-ramai. Yang tengah duduk ni lah, ha, jomlah, jomlah, jomlah. Eh tak maulah, jomlah, jomlah, jomlah. Cikgu please, cikgu, cikgu. Semua pujuk. Okeylah. Jadi lebih kurang ada dalam 7 pelajar pada waktu itu yang sedang duduk. Dan masing-masing semua suruh saya sama-sama naik, naik dengan mereka dekat tandas di tingkat 3 bangunan sekolah. Jadi saya pun pergilah dengan budak-budak, dengan murid-murid saya ni lah, eh? 7 orang dengan saya lah, 8 orang kesemuanya. Kita berjalan, jalan-jalan, ceritalah, dia ceritakan, dia ni ceritakan. Ah, cikgu, semua masing-masing nak cerita. Masing-masing ada cerita sendiri tentang tandas tingkat atas. Saya ni pula, saya tak nak murid-murid saya percaya benda-benda gini. Saya kata, tak ada apa-apa, okey. Kalau dekat atas tu tak ada apa-apa, eh, kalau tak ada apa-apa, semua lepas ni, bila balik sekolah, semua cikgu kasih homework extra. Eh, tak boleh lah cikgu, jangan gini lah. Semua macam tiba-tiba jadi serius. Eh, okey, nak? Macam mana? Adalah cikgu. Okey, cikgu pergi tengok dulu. Sampailah dekat tingkat 3. Mula-mula semua nak jalan depan ke si. Sampai tingkat 3, anak murid saya ni semua kata, cikgu jalan dulu, cikgu, cikgu jalan depan. Saya pun jalanlah. Jalan, 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 jalan. Kemudian saya tanya, ah, sekarang tandas mana? Lelaki ke tandas perempuan? Kemudian dia kata, tandas perempuan cikgu, tandas perempuan. Lah, tandas perempuan mana saya boleh masuk? Ini tandas pelajar, pelajar perempuan. Tapi yang 7 orang tu ada 2 budak perempuan. Kemudian saya cakap dengan budak perempuan ni, awak pernah masuk tandas ni ke? Ada hantu? Cikgu, tandas ni seram cikgu. Kita dua tak pernah masuk. Dengar cerita dia dah seram. Kemudian, okey, semua sini. Sekarang awak, saya panggil pelajar ni lah, tolak pintu. Hei, tak nak cikgu, tak nak, tak nak cikgu, tak nak. Saya tak suruh awak masuk. Kita semua dekat sini. Saya ni guru, tolak je pintu. Halo cikgu, kawan dia semua. Eh, pergilah tolak, pergilah tolak. Jadi, 2 pelajar perempuan ni pergi dekat pintu. Dia pegang tangan, lama ke sih? Pegang aja. Saya suruh buka pintu, bukalah. Casey, bila pelajar ni tolak, kebetulan dia tolak aje. Saya, anak-anak murid semua nampak tandas tu gelap ke si? Lampu tak boleh on. Tolak pintu, cahaya daripada koridor memancar masuk ke dalam tandas yang gelap tu. Dekat tengah-tengah tandas, saya nampak ada perempuan tengah menyangkung tengok kita dengan mata terbeliak. Cikgu! Buh, semua lari ke si? Semua lari. Dengan saya sekali lari. Bila dah lari, setengah jalan tu kita berhenti. Eh, tunggu. Saya kata dengan anak-anak murid. Cikgu, apa tadi cikgu? Apa lagi? Itu kan pelajar. Eh cikgu, pelajar mana nak masuk toilet malam-malam tingkat 3? Kenapa tak pergi tandas tingkat 1? Kata murid-murid. Masuk akal lah. Tapi saya ni tak nak mereka takut ke si? Saya tak nak mengiakan benda yang mereka tak tahu pun betul ataupun tidak. Sebagai seorang guru, itu tanggungjawab saya. Saya patah balik, saya tolak pintu tandas. Kemudian dalam tandas tu tak ada orang ke si? Murid-murid diri jauh eh, jauh daripada saya. Saya tengah pegang tandas ni. Eh sini, semua tak nak. Sini. Kemudian, cikgu, hantu tu cikgu. Saya tengok dalam memang tak ada orang ke si? Tak ada orang. Tadi buka tandas dalam sekelip mata nampak tengah menyangkung. Yang ni tak ada orang ke si? Kita pun tak nampak dia keluar. Saya tolak pintu. Kemudian saya cakap, konon-konon lah tak nak takut dengan pelajar. Eh, awak ni eh, ha, takut-takut dengan orang. Lain kali, tolonglah pergi tandas tingkat 1. Eh? Dah, saya pun jalan. Cikgu cakap dengan siapa? Dengan pelajar tadilah. Dia sakit perut, tak sempat masuk dalam. Dia terburai dekat luar tu. Saya buat cerita. Ya ke cikgu? Betul lah, tu pelajar tadi. Takkanlah saya cakap seorang. Tetap mereka tak percaya. Tapi mereka juga percaya. Macam itulah. Sampai dekat bawah. Eh, kau tahu tak tadi? Kecoh lah. Dah, mereka semua ada cerita nak kongsi sama-sama. Dan akhirnya, pada malam terakhir, kita ada duduk bersembang depan api, campfire. Kita buat cerita hantu ke si? Perkongsian cerita seram. Itulah pengalaman saya. Sekian terima kasih. Selamat malam seram.
Itu kisah cikgu. Menarik kisah dia. Nampak? Cikgu ni macam dia, saya tak nak anak murid saya fikir bukan-bukan. Dia tu action tolak pintu. Cikgu. Cikgu tu, tak ada orang Tadi ada orang Berlakon-berlakon. Apa ni awak berak kat sini? Pergi masuklah. Apa ni? Turun bawah lah lain kali. Cikgu cakap dengan siapa ni? Dengan pelajar ni lah. Terima kasih kepada cikgu yang sudi berkongsi kisah pengalaman anda dengan para pelajar anda. Ya, anda seorang cikgu yang baik. Secara tengok anda layan anak-anak murid. Baguslah. Ada cikgu tak kuasa. Ini anak, cikgu jom lah naik tandas tingkat 3. Tak nak lah, jangan meripik. Naik atas lah. Okey lah. Siapakah guru anda yang gerik, yang best? Tinggalkan nama dekat sini. Saya, guru saya yang best adalah guru cikgu sekolah rendah saya, iaitu Cikgu Zahra, dan cikgu sekolah menengah Cikgu Ahmad nama dia. Cikgu Zahra ni dia best sebab apa tau? Dulu bila orang lain semua tidak percaya, tidak mempunyai kepercayaan pada dengan saya, sebab yalah, adalah masalah-masalah tertentu. Jadi Cikgu Zahra ni dia ada top Malay student tu dekat sekolah. Dalam kelas bahasa Melayu saya ni ada pelajar yang top. Dan pelajar top ni dia boleh hantar untuk mewakili sekolah berpidato dalam bahasa Melayu. Betul tak kan? Dia mesti ya, setiap sekolah mesti hantar apa? I will send my top student. Tapi Cikgu Zahra hantar saya, student yang langsung tak top. Tak ada harapan nak menang pun. Kata saya hantar awak, hantar. Dan rupa-rupanya cikgu hantar saya ni, Cikgu Zahra saya ni, dia hantar saya bukan pasal dia nak menang. Dia kata it's not about winning. Saya nak kasih awak semangat sebab saya nampak potensi awak. Saya lepas tu dengar macam lepas tu terus saya mendalami bahasa Melayu sampailah saya menjadi seorang penerbit penyiar di radio. Nampak cikgu selfless Kalau cikgu yang nak menang, dia akan hantar top student lah, betul tak? Ini dia hantar saya yang hancur. Jadi sila tinggalkan komen siapakah cikgu yang paling best yang pernah anda ada. Cikgu Ahmad biasa sentiasa one of my teacher in secondary school. Dia adalah cikgu yang nanti panjang cerita, lain kali insyaAllah saya akan cerita. Jadi itulah, terima kasih kepada semua dan jumpa anda esok malam. Ini bukan main-main, ini betul-betul saya nak tidur. Besok nak sekolah. Okay, bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.